Guys, kali ini Opa ada di Alfa Midi Kompleks Mutiara Garuda, tepatnya di Jalan Raya Kampung Melayu, Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten, Indonesia. Kali ini Opa mau coba apa yang namanya es kacang merah asli dari Palembang. Tapi kan kita harus mencoba dulu untuk mereview apakah ini benar-benar es kacang merah asli Palembang atau bukan. Kita coba lihat ya. Nah, kalian bisa lihat ini adalah campurannya, ada kacang merah yang sudah diolah. Nih, kacang merah yang sudah diolah ya, guys, tuh. Kemudian ada kuah santan. Kemudian ada juga ditambah dengan gula merah, cuman gulanya udah cair, artinya sudah teraduk dengan merata, dan ditambah es. Nah, ini es batunya. Menurut si Inci yang bikin tadi, ini biasanya ditambah dengan tape, cincau. Tapi kalau Palembang asli tidak memakai kulang kaling, jadi hanya tape dan kacang merah. Nah, ini dia. Kita coba ya, guys. Coba rasanya seperti apa, kita review. Wah, benar sekali. Ini rasanya seperti apa yang disampaikan oleh si Cici yang bikin. Ini asli, gula merahnya berasa, kacang merahnya empuk, dan santannya juga luar biasa segar serta gurih, sehingga rasanya mempunyai perpaduan yang seimbang. Artinya apapun yang ada di lidah ini rasanya sudah sempurna, luar biasa. Jadi tidak terlalu manis, tidak juga kurang manis, tapi sedang-sedang. Oke, kita patut acungi dua jempol. Ini jarang sekali yang berjualan es kacang merah yang asli seperti yang si Inci bikin. Nah, Inci ini jualannya di depan Alfa Midi yang ada di Jalan Raya Kampung Melayu, depan gerbangnya Kompleks Mutiara Garuda Teluk Naga, Tangerang, Banten, Indonesia. Itu guys, reviewnya oke. Jadi kalian bisa datang beramai-ramai untuk mencoba es kacang merahnya si Inci tadi, dengan harga per porsi katanya Rp12.000. Hanya itu aja review dari Opa. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti terus channel YouTube Opa, yaitu The Power of Teluk Naga. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.